Tukang ngedus sih. 200 sambune wangi. Nggih. Iki pawange lek iki. Pawange sing ngedus iki kok. Dadi semua kami ada pawangnya, Pak. Pawange. Kira tentu di sing duwe manut iki. Lek mbek pawange rodok sik anu. Sik bingung ya, An. Seger le ya. Kondisi saat ini ini. Pawang dari Bendik. Berarti yang diinti gue pawang ini? Enggak, ini so melu ini. Iya pak. Iya pak, yap. Wah ini teman-teman. Jadi ini beliau Pak Purwanto. Modal telaten pak. Pak Purwanto ini, pawang dari Bendik teman-teman. Dari Bambang Dinamo Farm, ini beliau. Saya ngedusi ya. Yang telaten, jeli, teliti untuk merawat si Bendik ini. Jadi untuk menghantarkan si Bendik ini di karpet merah ini bukan hal yang sangat mudah. Jadi perlu ketelatenan Pak, boleh kan? Iya Pak. Nah, primen Pak perawatannya Pak, perawatan harian ini. Karakternya primen Pak, si Bendi ini Pak. Boh, keras sih Pak, gak? Keras. Agresif Pak. Kalau nggak dimandikan 2 hari itu nagih Pak istilahnya itu. Harus mandi Pak. Berarti ya, Pak ya, Pak. Kunci utamanya jantan ini harus memandikan Pak. Harus mandi. Terutama untuk seni kontes ini. Seni kontes, kebersihan. Kebersihan, gitu. Terutama bulu-bulu Pak harus diutamakan Pak. Ini teman-teman, ini si Bendi pet jantan maskot yang ada di Bambang Dinamo Farm yang kemarin mendapat predikat 6 kelas B jantan Pak ya. Ya, open. Open. Ini luar biasa banget. Dan di nahkodai galak pol. Wah, luar biasa untuk galak pol. Posturnya maksimal ini. Luar biasa. Jadi postur ready nih gitu ya. Dulu yang biwai. Oke nih beliau pawang Bendik Pak Purwanto. Mantap Pak. Oke. Ya Pak. Jos. Kondisi saat ini Bendik. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Setelah beberapa waktu tidak kita liput serta tidak kita informasikan Abang ya. Iya. Nah, setelah atau pasca kontes di Trenggalek dan menjelang kontes di Lamongan. Nah ini besok di Lamongan ini. Besok di Lamongan. Jadi ini pasca setelah kontes teman-teman di Trenggalek. Kemarin oleh nomor 6. Alhamdulillah 6 disyukuri ya. Di kelas B. Di kelas B. 10 besar. 10 besar. Alhamdulillah. Open bos. Luar biasa. Jadi open Pak ya. Kelasnya open. Kelasnya ya. Open. Jadi ini kondisinya saat ini teman-teman. Wes kita kupas saja Pak ini. Kondisi saat ini Bendik setelah kontes Trenggalek dan menjelang sesok ki arti goreng Lamongan. Lebih maksimal. Lebih maksimal lagi. Lebih maksimal ini. Jadi dari persiapan kontes Trenggalek dan saat ini maksimal ini. Maksimal lagi yo. Maksimal ini. Nah, ini luar biasa ini. Maksimal ini. Lihatnya tadi nyampe sini begitu lihat Bendik kita sedusi gak yang beli wangi. Jadi luar biasa. Dipersiapkan. Jadi sesuatu itu tetap dipersiapkan. Walaupun kerandai genah sembarang genah tanpa persiapan yo nul mas. Nul. Nah ya. Ini beliau yang sudah berkecimpung dan terjun di dunia perkontesan kambing PE. Jadi ini Bendik saat ini usia berapa Pak Lomba? 2 tahun ini. Pas. Mau berjalan nih 2 tahun. Berarti sih orang genep malam Pak Yo. Orang genep sih. Luar biasa nih. Kondisinya sangat luar biasa saat ini teman-teman. Jadi ready. Nah, ini kondisinya sudah ready. Ya. Dari tulangan, awalnya soalnya begar. Apa ini postur. Jadi kalau kita lihat dari konten-konten kita kemarin, ini postur Bendik ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi yang signifikan sehingga saat ini beliau Pak Bambang Dinamo Farm ini sudah mempersiapkan diri untuk go di Lamongan. Besok apa infonya ya? Besok ini. Nah, info besok ini. Meluncur jam 12. Jam 12 sudah disiapkan ini teman-teman. Duh, ini tansah luar biasa ini. Dan umombo kemudian pasung dagu. Wah, dan mangkring Pak aku Pak. Gitu. Nah, ini. Glambirnya ya udah. Glambirnya sudah mantap ini. Mantap ini. Ya. Ini padahal ini baru berjalan 2 tahun, Pak. Baru berjalan 2 tahun. Postur yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah segini. Ini sangat menonjol posturnya, teman-teman. Ya, ekor iki lho, rumuse ekor. Ya kayak ngene iki piye jale, ya. Di-idinge yo ngedere ora koyo ngene. Iki
Tak salah-salah kok makin luar biasa ini. Iya. Dari rewas belakang teman-teman dan der ekornya ini. Ini kalau di kontesnya enggak seperti ini, lebih dernya. Kan? Lebih der, lebih ngangkat. Nah, dan pastinya memang ada perawatan yang khusus lah memang ya. Iya. Untuk merawat kambing seni kontes ini, jadi tidak seperti kambing yang lain, sehingga memerlukan ketekunan, kejelian. Si belajar mas, belajar. Ini, alhamdulillah ini beliau suhunya teman-teman. belajar sampai konco-konco. Ini beras 1 meter up mas ya? 1 meter up, 1 meter 4, kalau enggak 5 ini. Kemarin. Berarti diukur real kemarin di kontes 5, 1 meter 5. 5? Iya. Jadi sangat luar biasa untuk TB-nya di usia 2 tahun ini. TB-nya sudah mencapai 1 meter 5 ini. Bayo, yang duit kalau pesan ini. Saat gini rewosnya Pak Bambang, informasi dulu sejarahnya Bedi bagaimana Bambang? Sejarahnya ya hitungannya ya wedus nemu megur umur 14 dino tak gowol mas iki. Berarti di Bambang Dinamo Farm ini sejak usia 14 hari jadi 14 hari mudah banget ya belia saya ngedot ini berarti ya wah saya ngedot sak kemenge ini teman-teman ngedot sak kemenge. Jadi Bendik di Bambang Dinamo Farm ini dipelihara sejak usia 14 hari, rong minggu sih. Ini anaknya anaknya Prabu Siliwangi ini, punyanya Mas Kotim. Dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ibunya ini Salda, Piala Presiden nomor 4. Ibu, berarti induknya Sarga, ini Piala Presiden nomor 4 peringkat keempat jadi ini. Memang dicetak dari kambing-kambing baik induk maupun jantan yang mempunyai keranda yang sangat jelas. Ini mbahnya ini Mister Galaxy itu ya prestasinya anaknya sudah menjawab di kontesan Mister Galaxy Pak ya mbahnya ini ya. dari Mas Danuri maksudnya Mas Danuri dari induk apa dari? Dari jantan. Dari Prabu Siliwangi itu. Dari Prabu Siliwangi. Iya. Bapaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Galaxy itu. Galaxy itu. Sudah menorehkan juara ya. Dunia perkontesan. Dan Prabu Siliwangi ya di Putune. Prabu Siliwangi di Blitar ya juara 1. Cepat berapa tahun Pak ya di Blitar ya Pak ya di Kampung Coklat itu ya? Di Kampung Coklat. Nasional. Nasional. 08 nah. Kelas D ini. Kelas D ya sudah mendapat peringkat 8 nasional. Kelas D, saiki di Tulungagung nomor 4 ini kelas C, C awal di Tulungagung. Silakan. Ya. Nanti ya, karena ini Pasren. Nah di Pasren, jadi Bendi ini sering mengikuti kontes teman-teman. Jadi beliau ini sangat aktif, memang hobi deh, yemen mangane. Parah nih banggaan. Lamongan ya? Parah nih, pesisir Lamongan ya? Pesisir ya? Ini karena rekreasi ya Mbak? Sampai rekreasi. Kondisi saat ini, teman-teman, ini Bendik ini sangat luar biasa. Dari segi postur, kemudian bulu, terutama cakra ya Pak Mbak? Cakra ya? Aku tidak paham, Pak. Ya. Karena dalam arti untuk apa kriterianya kan mungkin beliau-beliau yang lebih detail. Kriteria dari penjurian. Jadi kalau kita sekilas melihat real aja, ini dari segi postur sudah sangat luar biasa daripada sebelumnya. Nah, iki informasinya iki yo diwarai bocorannya teman-teman, mungkin teman-teman pemula Pak Bang. Dari treatment pemberian pakan dan treatment harian, ini bagaimana si Bendik ini? Kalau Bendik ini makannya dua kali sehari. Dua kali sehari ya? Pagi dan sore. Combor itu Pak Bang? Combor. Saat turun-turunnya adusnya rodok males sing ngopeni yo. Akhir-akhir ini kita lihat juga kemarin di konten di sudah saat di konten Pak, ini, Pak yeah. Di TikTok itu juga luar biasa untuk ekornya terutama yang menjadi perhatian adalah ekornya di saat kontes ini ekornya ekor dan kepala kencangnya luar biasa daripada di kandang ini jadi sangat beda jauh teman-teman ini lihat naik kandang segini lagi nah yuk oke. Kandang wis megur biasa. Nah, demikian nanti kalau kita show-kan di karpet merah atau di perkontesan nanti bisa kita melihat teman-teman nanti. Tegak. Enggak pernah turun kayak gini enggak pernah kalau di kontesan. Pasti kenceng Mas yo. Ngeder gitu. Nih, dadanya lebar banget teman-teman. Jadi udah pesat untuk pertumbuhannya.
disiapkan untuk di Lamongan, Pak ya? Iya. Kita Lamongan ya. Oke, oke. Okay, okay. Masih di kelas bertahan di kelas B, Pak ya? Kelas B ini. Masih kelas B. Karena masih muda banget, teman-teman. Jadi kondisinya ini ready, sudah dimandikan, treatment sudah dimandikan. Kemudian perawatan harian sudah dilakukan menjelang dan sebelum di Trenggalek itu, Pak ya. Iya. Jadi persiapannya memang sudah jauh-jauh hari beliau. Nah, ini rahasia nih. Ekornya sama Pak Der iki piye? Aku yang gumun aku jane. Begitu di kandang ini kadang ya biasa, Pak ya. Biasa. Hanya biasa aja. Namun demikian kalau sudah naik di atas panggung ataupun di ring kontes, ini bisa tegak, bisa tegak. Nah. Ini rumusnya apa nih? Ndak enak rumusnya pokoknya di openi ngene kuwi. Ini ora arep munggah berarti. Beh, belas ora enak dungane. Jadi tetap di treatment harian. Jadi, tapi anu Pak ya, namanya kalau kambing sudah mempunyai jiwa tanding, begitu ketemu kambing-kambing lain kan pasti apa ya, menunjukkan personanya. Ya. Menunjukkan tampilan yang sangat indah ini, teman-teman. Nah, ini kan sudah usia 2 tahun Mas ya. Jadi tentunya kalau usia jantan 2 tahun ini pasti enek turunane. Gleki turunane ndi kok bedoret ndak? Ketok ning kandang iki jare. Lah urung enek sesasi wis bodho watut-watut ngono. Berarti setiap kelahiran anak bendi ini wis request sama teman-teman berarti. Di request. Ini sudah di request ini. Belum mas, di Indian ya? Di Indian ini. Nah, ini teman-teman. Kalau ini di Indian hasil breedingannya kali ini tidak bisa kita sebut teman-teman ini. Karena memang dari beliau penyampaiannya begitu lahir urung lahirnya di pesen wong. Iki anak iki di pesen wong. Ini sudah kawinan bendik. Iki bendik ini kawinan bendik ini. Nah, ini sudah tertanggal kawinan dari jantan bendik. Bulan Pak Bang. Bulan 4 tanggal 2 itu. Nah, ini bulan 4 tanggal 2. Hampir 4 bulan. Jadi ini sudah ada isi bendik induknya ini. Ini sudah di Indian juga Pak Bang ya. Sampun. Jadi untuk hasil breeding dari bendi ini hari ini mungkin teman-teman tidak bisa melihat karena sold terus. Videonya enak tapi. Nanti konfirmasi bagi teman-teman yang sudah punya nomor Pak Bambang Dinamo Farm, nanti silahkan bisa diinfokan untuk hasil breeding dari jantan bendi ini. Ini kondisi sangat ready di hari ini sehingga besok pastinya panggah budal. Bangga budal. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah. Oke, Abang, senang sekali di sore hari ini bisa silaturahmi. Senang banget. Jadi saya makin semangat ini melihat bendik kondisinya yang ready ini. Ready. Kita makin semangat. Kita mungkin bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman sahabat Aritmania dimanapun berada yang menginginkan spek-spek seperti ini, nanti konfirmasi di beliau nanti. Siap. Sharing bisa di Bambang Dinamo Farm. Susu nenek. Cemplene kadang nenek. Saya nenek di sini. Biasanya nenek. Belajar bareng intinya. Sharing bareng Pak Bang. Belajar segala bareng. Macam itu harus kita sharingkan. Karena kita kurang terus Pak Bang ya. Panggah kurang. Ada. Lek yang kambing ini panggah nenek kurang ya, panggah kurang. Dua ini kurang. Ya. Panggah kurang dia nek puas ya. Tapi lek puas akhirnya masih mandek kok, Pak. Puas mandek akhirnya ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Oke, Bang, sukses selalu buat Bambang Dinamo Farm. Dan matur suwun Mas Soni. Bendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.